Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang ИнстаФорекс. Saya Siti Mara Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari ИнстаФорекс TV. Semakin hampir keluaran laporan penting dalam pasaran buruh AS, makin teruja para peserta pasaran untuk meramalkan keluaran data. Walaupun petunjuk utama ADP yang diumumkan pada hari Rabu mengecewakan peniaga, berikutan keluaran angka-angka yang lemah, dolar AS masih mempertahankan kedudukannya, lantas mengesahkan keyakinan pelabur. Semasa sesi semalam, sebuah harga indeks dolar AS diniagakan berhampiran tahap 98.00. Indeks USD mencerminkan kedudukan dolar AS berbanding mata wang 6 rakan dagangan utama AS. Pembelian mata wang AS juga telah dicetuskan oleh keluaran statistik tuntutan pengangguran pada minggu sebelumnya. Menurut maklumat yang diberi, 270,000 rakyat Amerika memohon faedah pengangguran pada minggu yang berakhir 1 Ogos. Kebanyakan penganalisis mengunjurkan berlakunya peningkatan tuntutan pengangguran pada 273,000 pemohon. Oleh itu, petunjuk kekal berhampiran tahap terendah pada November 1973. Walau bagaimanapun, keadaan dijangka berubah hari ini. Peniaga pada ketika ini sedang menunggu laporan rasmi pekerjaan AS bagi bulan Julai. Sekiranya laporan yang dikeluarkan sejajar atau lebih tinggi daripada ramalan, jangkaan kenaikan kadar faedah akan meningkat dan dolar AS akan terus berkembang. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran ИнстаФорекс TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.